Indonesia atau Naturally Plus Global dari Jepang ya, diproduksi dari Jepang. Nah, ini isinya ada 30 pack berat 8 kilo. Satu packnya ini 200 ml. Selamat berjumpa lagi di channel blog dan vlog tim 81. Berbagi pengalaman, berbagi informasi. Nah, ini saya mau coba buka ya produk kesehatan. Ini adalah Izumio. Namanya Izumio. Apa sih Izumio? Ini produk dari PT Naturally Plus Indonesia atau Naturally Plus Global dari Jepang ya, diproduksi dari Jepang dengan apa namanya, kandungannya adalah air minum hidrogen terlarut, hidrogen tinggi ya, yang telah diteliti oleh Profesor Ohta kurang lebih 40 tahun. Manfaat dari hidrogen untuk kesehatan dan sel-sel tubuh. Jadi ini Izumio ini sangat bagus sekali untuk antioksidasi secara alami. Karena atom hidrogen sendiri adalah atom terkecil yang bisa mengikat oksigen. Nah, kita nggak bisa mendapatkan hidrogen dari nutrisi-nutrisi antioksidan yang lain, hanya dari hidrogen terlarut ini. Seperti air minum biasa aja. Kandungannya itu 2 juta ppt hidrogen terlarut. Nah, Izumio ini banyak sih referensi ya, jurnal ilmiahnya di luar negeri itu udah diteliti sangat bagus sekali. Dan ini produk yang sangat berat, satu dus beratnya 8 kilo. Dari Jepang dikirim ke berbagai negara dengan kontainer yang dijaga suhunya, sehingga kualitas hidrogennya masih ada di dalamnya, dikemas dengan 3 lapis aluminium supaya hidrogennya itu tidak hilang atau tidak menguap, karena hidrogen itu kan atom beratnya paling ringan ya, jadi bisa menguap, bisa tembus atom terkecil. Jadi dia tidak bisa dikemas dalam botol plastik. Nah, ini baru datang ya di kantor Naturally kemarin. Baru ada lagi expire terbaru 30 Maret 2022. Jadi ini selangkah lebih maju ya di brosurnya itu. Anda mengkonsumsi Izumio selangkah lebih maju. Kalau es lutena atau produk Naturally Plus yang lain seperti Mirko Plus adalah nutrisinya. Nah, kalau ini hidrogen untuk membersihkan. Kita buka aja ya. Untuk melihat testimoni-testimoni dan berbagai macam manfaatnya ada di channel YouTube-nya pasarinternet.com. Silahkan di subscribe aja, itu banyak produk-produk kesehatan di sana. Kalau ini channel blog dan vlog tim 81.com, berbagi pengalaman aja sehari-hari apa yang kita kerjakan ya, siapa tahu banyak kesamaan dengan teman-teman. Berbagi pengalaman itu kan lumayan berharga ya, jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini isinya ada 30 pack berat 8 kilo. Satu packnya ini 200 ml.
lapisannya tebal. Nah ini kenapa? Ini ada teorinya juga kenapa ditaruhnya ini di bawah. Karena ini selangnya tinggi nih dari sini sampai sini. Jadi di sini nggak ada ruang udara lagi, dipampetin. Pokoknya untuk hasil maksimal ya, sudah diteliti sedemikian rupa. Dan ininya juga ada kliknya nih. Klik. Begitu dia ada proses produksinya bisa dilihat ada di YouTube-nya pabrik Ijumil itu. Dari Natural Plus itu ada cara buatnya ini, kenapa begini. Jadi ini benar-benar nggak ada oksigen, hidrogen semua cair. Ini bagus juga untuk masker ya, untuk maskeran dilarutkan ke tisu, ditempelkan di dalam kulit wajah, bisa lebih sehat, antioksidasi, lebih putih ya, lebih muda, lebih cerah. Nah ini kalau cara minumnya, Ijumnya ini boleh diminum, bagusnya sih bangun pagi ya, dikumur dulu, diserap hidrogennya, diserap dalam apa lidah, sarap-sarap lidah lebih bagus, didiamkan dulu baru ditelan. Untuk yang sakit kena pandemi itu dari kisah teman-teman yang kena bisa membersihkan plek-plek ya habis kena pandemi itu virus ya di paru-paru. Sehari minum 3 pack pagi siang sore, sekali minum ini sekali habis ya. Jadi kalau habis minum nih cepet-cepet ditutup lagi, jangan kena udara supaya hidrogennya tidak teroksidasi. Jadi kalau H teroksidasi dengan O maka jadi air biasa H2O. Itu penjelasannya. Nah kalau dari cerita teman lagi yang di Amerika itu, untuk yang sakit kanker juga bagus sekali. Untuk yang kanker minum ini, kemoterapi terutama, perbanyak aja. Ini boleh bebas minum sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa, selama kantongnya kuat. Karena ini harganya satu pack ini kurang lebih 50.000 satu dus, sama dengan harga SBTN 1.500.000 harganya. Jadi produk-produk natural ini produk yang paling sederhana, paling simple, to the point, dan bisnisnya juga to the point. Bisnisnya itu gimana sih? Bisnis Natural Plus kita membeli paket setahun. Untuk bisnis aktif selama setahun dapat produk 12, berarti kan 9 1 12 box atau 12 Asutena plus promo gratis 3 box atau 3 botol Asutena. Udah seperti itu aja. Jadi totalnya kan 1 juta setengah kali 12 18 juta setengah, ditambah biaya pendaftarannya 350.000, total 18.350.000. Bisnis kita sudah aktif selama setahun. Nah jadi bagi yang ingin ikutan bisnis Natural Plus ya simpel, udah seperti itu aja. Kita referensian aja orang yang mau ikut bisnis selama aktivasi selama setahun dapat produk. Simpel kan, produknya simpel diminum. Dua macam Esluten Nutrisi dan Ijumil Air Hidrogen dengan multi karotin yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Juga bisnisnya yang begitu simpel. Jadi untuk pendaftaran bisnis bisa juga join di rewardpelanggan.com untuk join bisnis Natural Plus Global. Bisa mereferensikan teman-teman dari berbagai negara selain Indonesia karena ini sudah global. Mungkin itu aja, nanti disambung dengan keterangan-keterangan lebih detailnya dari website Natural Plus ya. Ini mau saya konsumsi, saya buka sekalian saya buatkan videonya, berbagi pengalaman di blog dan vlog Tim 81. Silakan subscribe, kita sama-sama membagikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Baiklah teman-teman, saya mau coba membantu menjelaskan hasil dari penelusuran saya mengenai Ijumil.
Ijumio kalau di luar negeri dia disebut juga air ajaib. Kenapa Ijumio disebut air ajaib? Karena dari manfaat atau testimoni produk Ijumionya terlihat di sini di YouTube pribadi pelanggan banyak sekali ya testimoni dari Ijumio. Nah, ini dia beberapa testimoninya. Ini kumpulan komentar konsumen di Jepang tentang air ajaib Ijumio. Kemudian dia juga bisa untuk gout atau asam urat. Ini testimoninya. Dan juga selain untuk kesehatan, Ijumio juga bisa untuk kulit awet muda. Nah, ini kulit wajahnya tampak awet muda dan alami setelah memakai Ijumio. Ini wasir juga dengan Ijumio bisa. Nah, banyak sekali testimoninya dari Ijumio. Nah, di Jepang sendiri dia air hidrogen Ijumio itu udah laris banget. Buat diabetes juga dia bisa, karena Ijumio air hidrogen kan membersihkan darah. Nah, ini yang penderita kayak penyakit kulit ya, bisa terapi pakai Ijumio. Ini testimoninya. Ini untuk artritis juga. Banyak ya testimoninya. Ijumio diproduksi oleh PT Naturali Plus, dan ini website resmi dari Naturali Plus untuk cabang di Indonesia. Ini penjelasan Ijumionya. Naturali Plus itu udah global. Dia ada di Jepang, Indonesia, Filipina, Brunei. Tinggal dipilih aja, Singapura, Malaysia. Kemudian kita ke sejarah dari Ijumio. Siapa sih penemu Ijumio? Penemu Ijumio itu Dr. Ohta. Beliau adalah seorang profesor dan peneliti ahli biokimia dan genetika molekuler, sel dan pengembangan biologi, yang juga penasehat ahli dari Molecular Hydrogen Institute Tokyo. Nah, kalau kita cari di YouTube, search aja Dr. Ohta Hydrogen Water, di sini ada. Nah, ini wawancara Profesor Ohta dengan Naomi. Di sini isi dari wawancaranya itu beliau menjelaskan hidrogen dalam tubuh bertindak sebagai satu antioksidan yang dapat menembus seluruh membran sel tubuh. Yang kedua, itu menyebar ke seluruh tubuh dalam waktu 10 menit setelah diminum. Jadi cepat sekali ya. Terus 1 jam menguap ke seluruh tubuh dan efeknya bertahan sepanjang hari. Yang ketiga, menangani stres oksidatif penyebab penyakit, mengatasi peradangan hingga efek untuk kecantikan kulit, bahkan mengurangi stres psikologis. Nah, ini videonya, kita play sedikit. Welcome everybody. I am extremely honored to be here with Dr. Ohta today. And we are in Tokyo, Japan. And the reason I flew over here to have this incredible honor was because the work that Dr. Ohta is doing
and where the research is going and application for people like us is so remarkable that I felt it was really exciting and wonderful to be able to share it with all of you. So welcome, Dr. Ota. Yeah, thank you very much. It is truly an honor to be able to sit with you and learn a little bit about the work that you've been doing around hydrogen. Mm. Tell me, when did you first begin studying hydrogen? Oh yeah, and we started 13 years ago. So that means 2005. 2005? Yes, and January. In January. Yeah. What brought you to want to learn more about hydrogen? Why did you go there? And tell us a little bit about your career. Because I spent more than 40 years on the research of mitochondria. Of the mitochondria. You know, mitochondria produce energy. Correct. Bioenergy, and also reactive oxygen species as a side effect. So we want to regulate the effect of reactive oxygen species, so-called oxidative stress. Right. Okay. And the oxidative stress function as toxic molecules and also sometimes give a benefit for our health. For example, after hard training, we receive the tolerance against oxidative. So the situation is very complicated. So we want to overcome the effect of oxidative stress. And we find the effect of hydrogen on the effect of the oxidative stress. This is so interesting. So many people are looking to get more energy. Mm. And we know that within each and every one of our cells, we have the mitochondria, which are like the energy plants. Mm. So you had been studying mitochondrial health and energy for 40 years? 40 years. That is remarkable. Yeah. That is so remarkable. And then there's a lot of questions about, should we be taking antioxidants? Mm. I have a background in resveratrol and using different antioxidants. Mm. But to be able to understand how to work with our own body to activate the antioxidant properties and fight the oxidative stress, is that some of the ways that hydrogen helps us? And hydrogen is very small. Yes. And hydrogen can penetrate everywhere on our body. Every single cell within our whole body. Oh, yeah. Okay, so I actually brought some hydrogen. Yeah, yeah. Mm. So I thought while we are here together today, I just flew over 14 and a half hours and I took hydrogen while I was traveling. Mm. So I thought maybe what I'd do is, would you like one? Yes, yeah. Okay, so we're gonna both take some hydrogen. This bubble is a hydrogen. This is the hydrogen. So tell us, we know that hydrogen is an element, but tell us a little bit about it. Hydrogen can penetrate the membrane of the cells and function a lot of things. So it is difficult to say one word of the function of hydrogen. Hydrogen has a lot of function. So, but for the first time, hydrogen work antioxidant. Mm-hmm. And most oxidant has shortcomings. For example, the antioxidant that dissolved in water cannot penetrate the membrane. Mm. Membrane is composed of lipid. Yeah. And inside, the cell is composed with water, or water-soluble matter. So if the antioxidant is dissolved in water, it is difficult to penetrate the cell membrane, because cell membrane is composed with lipid. But hydrogen is very small and can penetrate everywhere and distribute everywhere in our body. And that's why hydrogen has a benefit. And also, hydrogen is rather stable and it is difficult react with a lot of things. And that means hydrogen is inert. You understand inert? Right. Okay. And is safe. So hydrogen is inert and it's safe. Yeah. And it
is capable of penetrating through the membrane, where most antioxidants that we would ingest are not capable of penetrating through the membrane. Yeah, that's right. So once it penetrates through the membrane, and I'm very excited for us to be drinking this, we're going to wait for it to fully dissolve, right? Which I think it has. So we could actually have some. Do you want to? Yes. Yeah. Cheers to hydrogen. Kanpai. Yeah. And hydrogen can distribute everywhere within 10 minutes. Within 10 minutes. Yeah. I've seen some incredible imagery, which we'll show to all of you, where the circulation in the hands goes, the temperature goes from 96.1 degrees up to 98 point something, and you just see how the blood flow increases, and that's within 10 minutes. Yes, that's right. So we're going to drink this now, and 10 minutes later, the hydrogen will have penetrated into all of our cells? Yes, that's right. Wow. Yeah. And we can detect hydrogen in everywhere. And within those 10 minutes, Dr. Ota, tell me, it's fighting the oxidative stress that's going on in the cell? Yes, that's right. And hydrogen can directly react with the oxygen species. It can or cannot? Can. It can directly work with oxygen. Yeah. Okay. And especially that is important that after release of hydrogen still continues the function. It is clear. You may feel the curious. Hydrogen continues to function? Yes. Without absence of hydrogen in our body. So hydrogen function of the regulation of gene expression. Okay, it is difficult to explain, but if we drink hydrogen water, after 1 hour, the hydrogen released from our body via lung. Okay, but still role of hydrogen, a beneficial role of hydrogen, continue for one day. Wow. Yeah. That's important because some people feel curious that if we drink hydrogen water, after 1 hour, hydrogen is released. So we must drink whole day several times. So in that case, we must hydrogen water 10 times per day. But if we do, kita stop dulu. Nah, beliau juga menerbitkan buku tentang hidrogen. Nah, ini buku tentang hydrogen water yang dikeluarkan oleh Dr. Ota. Bukunya ini jurnalnya. Nah, terisinya hidrogen and ATP, hidrogen what do we Dr. Ota itu, ini biografinya, Profesor Sigun Ohta, Nippon Medical School, 1951 was born, 1974 was graduated from the University of Tokyo, 1979 received PhD, 1981 research on mitochondrial biogenesis, 1985 mitochondrial yeast, 1994 oxidative stress from mitochondria, 2005 hydrogen medicine. Ini bukunya dari penemu hidrogen. Selanjutnya, jurnal medis untuk air hidrogen ya teman-teman, itu di tahun 1994, Departemen Kesehatan Jepang itu mendorong terbentuknya fungsional water pollution.
Kemudian di tahun 2001 itu terbentuk lagi di Jepang. Namanya itu Japanese Society of Functional Water. Nah, itu anggotanya para dokter-dokter semua. Nah, mereka meneliti tentang air hidrogen. Jadi air hidrogen itu aman dan efektif dan memang diakui oleh dunia kedokteran ya. Cuman di Indonesia itu belum banyak. Dia itu baru masuk di tahun 2014. Sampai-sampai ada lembaganya itu, satu-satunya molekul yang ada lembaganya, yang ada institutnya. Itu namanya Molecular Hydrogen Institute. Nah, ini dia websitenya, bisa kalian buka di molecularhydrogeninstitute.com. Nah, di situ mereka itu bilang di sini, nah, ada lebih dari 1000 penelitian atau artikel ilmiah pada 170 penyakit pada hampir semua organ pada manusia. Jadi mulai dari diabetes, kolesterol, hipertensi, yang penyakit berat, penyakit ringan, yang penyakit jarang juga bisa pakai hidrogen. Nah, ini dia kita lihat rumor hasil dari jurnal-jurnal medisnya. Nah, ini dia jurnal-jurnalnya. Ini jurnal hidrogen untuk otak. Ini untuk kanker, untuk mata juga bisa, untuk hati, untuk human. Nah, ini reviewnya, artikelnya banyak sekali ya. Ini hanya beberapa, jadi masih banyak lagi. Jadi dia lebih dari 1000 penelitiannya. Kita coba satu-satu buka. Di dalam sini kita bisa buka juga. Untuk generalnya, di sini banyak ya teman-teman. Nah, ini jurnal-jurnalnya di tahun 2018. Ini di tahun 2018 juga. Misiwaki juga di tahun 2018. Ini yang terbaru kayaknya. 2017, 2017, 2017 banyak ya teman-teman. Ini yang generalnya aja. Oh, banyak sekali ya ini jurnal-jurnalnya, jurnal yang meneliti tentang air hidrogen. Kemudian kita buka yang brain. Yang brain juga banyak kayaknya. Untuk otak, nah, banyak sekali. Ini di tahun 2018 juga. Ini 2018 juga. Wang Wu Choi. Ini halamannya 102. Ini bisa kalian cari. Di sini juga bisa dilihat dengan klik aja salah satu, misalkan mau lihat yang jurnalnya dari Matsuka. Bisa klik. Nah, ini dia hasilnya. Banyak sekali. Masih banyak lagi ya, kanker. Kalau kita buka satu-satu itu jumlahnya bisa lebih dari 1000 jurnalnya. Jadi udah jelas ya, banyak sekali penelitiannya untuk air hidrogen ini. Ya, untuk rekomendasi buat kalian yang konsumsi air hidrogen ini sangat bagus jika dikonsumsi tiap hari. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan subscribe channel kami di Berbagi Pengalaman di blog and vlog tim81.com. Sampai jumpa di postingan video pengalaman kami berikutnya. Terima kasih.